Halo semuanya, di video kali ini cara kita aktifkan opsi developer atau opsi pengembang di HP Oppo yang kita gunakan. Jadi untuk cara kita mengaktifkan opsi pengembang itu cukup mudah. Silahkan teman-teman buka aja di pengaturan kayak gini. Kemudian teman-teman pilih di bagian ini ya, tentang ponsel. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengaktifkan opsi pengembang, tekan di bagian ini. Di sini tadi ya teman-teman ya. Salah tekan teman-teman. Teman-teman tekan di bagian pita dasar dan kernel ini ya. Kemudian pilih nomor kompilasi, kita tekan double tap. Di sini sudah tidak perlu ya, karena saya sudah pernah mengaktifkan. Jadi buat teman-teman mengaktifkan caranya seperti itu, tekan aja di sini. Kalau sudah, untuk mencari opsi pengembangnya atau developer, tekan pengaturan tambahan. Kemudian di sini ada nih opsi developer. Nah, sekarang ini sudah aktif ya teman-teman ya. Tuh. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan teman-teman coba.